Ya, ini adalah situasi real di Kota Maliana, Balibo, di Manuten Dodok, Maliana Timor Leste. Sini jalan rusak parah. Manuten Dodok, Maliana Timor Leste. Bila teman-teman melalui jalan ini harus ekstra hati-hati karena jalan di sini jalan putus. Dari atas sana Anda lihat. Ini untuk sementara jalannya putus. Ini teman-teman ini mendorong motor seharga 5 sampai 10 dolar. Jadi kalau teman-teman yang membawa motor kalau tidak punya uang, ya harus membawa keluarga di sini untuk menyeberangi jalan ini ke Maliana. Ini jalan ini sudah sering diperbaiki, tetapi sering rusak. Ini ada parkir banyak mobil di sini ya, dari Kota Dili menuju ke Maliana. Karena jalannya putus sehingga ada parkir mobil di sini. Ada mobil joker. Ada mentari di sini. Di sini ada berapa bus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada banyak bus di sini. Di sini ada loader tapi untuk sementara tidak digunakannya. Ini seharusnya kalau jalan sudah rusak begini harus cepat diperbaiki.
Di sini juga ada loader di sini. Seharusnya kalau jalan rusak ini langsung diperbaiki. Ini ada loader di sini. Ini ada loader di sini. Seharusnya loader di sini sudah mulai bekerja ya. Ini jalan Kedili ya teman-teman. Ini teman-teman mulai hujan lagi ya di sini. Bila teman-teman melalui jalan ini tidak gratis, bisa bayar $3 sampai $10. Kalau menggunakan motor, kalau kalian tidak bisa lewat sini, berarti ada orang di sini untuk mengangkut motor dari sini ke sana, tapi dengan catatan bayar $3 sampai $10. Ini. Demikianlah informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari ST Channel. Channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste, bahkan dunia. Sampai jumpa.